Honda memboyong New Honda BR-VN7 X Edition ke ajang Indonesia International Motor Show 2024 beberapa waktu lalu. Mobil yang merupakan varian update dari New Honda BR-V ini diklaim memiliki tenaga terbesar di kelasnya. New Honda BR-VN7 X Edition masuk dalam kategori Sport Utility Vehicle Crossover 7-seaters. Populasi mobil jenis ini tak banyak di tanah air. Rival paling dekat adalah Toyota Rush dan All New Daihatsu Terios. Selain berada di kategori yang sama, New Honda BR-VN7 X Edition dan New Daihatsu Terios sama-sama bisa mengangkut hingga 7 orang, sehingga kedua mobil ini layak dibandingkan. Lalu bagaimana jika kita adu mekanik kedua LSUV Mei, wah fitur wah, harga murah ini? Nah, dalam video berikut kami komparasikan New Honda BR-VN7 X Edition versus New Daihatsu Terios. Kami akan membahas baik dari segi desain, fitur, harga, serta kekurangan dan kelebihan dari 2L SUV ini. Simak ulasan lengkapnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Kami mulai dari New Daihatsu Terios. Eksteriornya kini mendapat tampilan baru lebih segar. Ini berkat ubahan pada grill depan lebih simpel dengan aksen warna merah. Lalu desain bumper depan dan belakang baru dengan tambahan aero kit. Selanjutnya headlamp smoke LED baru serta cover fog lamp baru vertikal berbentuk segitiga. Kemudian mendapat pelek baru berukuran 17 inci dengan sentuhan dual tone. Bagian samping dipasangi side stone guard dan body molding baru. Masuk interior disuguhi suasana serba hitam, mulai dashboard, door trim, sampai jok. Sektor hiburan diberi head unit layar sentuh berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi ke smartphone. Lalu jika daya smartphone habis, tak perlu repot cari kabel charger. Sebab New Terios 2023 sudah dilengkapi wireless charger yang berada di tengah jok depan. Fitur keselamatan Terios Facelift 2023 ditanami 6 airbag. Terakhir, ada 6 pilihan warna baru untuk kembaran Toyota Rush ini. Anda yang berniat untuk meminang mobil ini sebaiknya memahami dulu apa saja kekurangan dari Daihatsu New Terios 2023 ini. Ada beberapa perubahan pada eksterior maupun interior mobil ini yang patut dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk membelinya. Pertama, tidak memiliki fitur cruise control. Memang agaknya sedikit berlebihan jika mobil LSUV disematkan fitur cruise control. Namun akan lebih bagus lagi jika fitur ini ada pada Daihatsu New Terios 2023. Karena selain memberikan rasa nyaman saat berkendara di jalan tol, juga akan mempermudah pengemudi melewati jalan tol. Fitur ini akan sangat berguna pada mobil keluaran terbaru karena sekarang sudah banyak jalan tol yang memang cocok jika menggunakan fitur ini. Fitur ini membuat mobil bisa mengikuti mobil di depannya dengan menggunakan sensor canggih. Baik jarak depan maupun kecepatannya dapat menyesuaikan mobil di depannya. Fitur ini mirip dengan kemudi otomatis mirip Tesla, hanya saja pengemudi diharuskan tetap memegang kemudi untuk berjaga-jaga. Kursi penumpang baris ketiga sempit. Tentu kenyamanan sangat diperlukan ketika sedang berkendara. Namun sayangnya hal tersebut tidak ditemukan untuk penumpang yang duduk di baris ketiga Terios facelift ini. Space kursi penumpang baris ketiga terbilang sempit yang membuatnya tidak nyaman akibat legroom-nya kecil. Selanjutnya, bodi Terios dinilai tipis.
Daihatsu Terios dinilai memiliki bodi mobil yang tipis, tentu hal ini mengenai material mobil. Daihatsu Terios dinilai limbung. Tentu mobil limbung ini ketika melaju pada kecepatan tinggi, karena menggunakan material yang tipis, maka beban pada mobil ini menjadi lebih ringan. Jadi pada saat melaju pada kecepatan tinggi sehingga terjadilah perasaan limbung ketika sedang berkendara. Terakhir, kapasitas bagasi kecil. Sebagai mobil SUV, tentu hal yang diharapkan adalah ruang yang cukup luas. Daihatsu Terios sendiri memiliki kapasitas yang terbilang kecil, sehingga jika ingin bagasi lebih luas, jok baris ketiga harus dilipat. Di sisi lain, Daihatsu Terios sendiri cukup nyaman untuk dipakai sebagai mobil dalam kota atau keperluan sehari-hari. Bukan begitu para pecinta RWD? Kelebihan Daihatsu Terios facelift pertama adalah hadirnya wireless charger. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang bisa mudah mengisi daya baterai smartphone sepanjang perjalanan. Cukup dengan meletakkan smartphone di konsol tengah, maka otomatis baterainya tercas tanpa perlu colok kabel. Wireless charger merupakan keunggulan dari Terios, lantaran kompetitor seperti Toyota Rush, Honda BR-V, hingga Suzuki XL7 belum punya. Sejauh ini, fitur tersebut cuma ada di Mitsubishi Xpander Cross. Menariknya lagi, wireless charger di Terios facelift 2023 hadir bukan cuma untuk varian R Custom. Fitur ini sudah ada di varian XADS, R dan RADS yang harganya lebih murah. Kemudian yang jadi kelebihan kedua dari Daihatsu Terios facelift adalah adanya jok kombinasi kulit dan kain. Ini tentu menjadikan tampilan interior semakin keren. Ditambah lagi ada panel soft touch di dashboard dan pintu bagian dalam. Tidak ketinggalan, Daihatsu memberi aksen merah di interior Terios facelift varian tertinggi ini. Lalu yang juga berubah dibanding Terios lama, kabin Terios baru didominasi warna hitam hingga ke plafon. Ini tentu membuat aura sporty lebih keluar. Sementara untuk kapasitas kabinnya masih serupa, yaitu 7 orang dengan konfigurasi 2+3+2. Hanya saja di jok tengah bangku baris kedua belum tersedia headrest. Armrest untuk penumpang juga tidak ada di sini. Kelebihan Daihatsu Terios facelift 2023 selanjutnya ada di kemunculan 6 airbags, khususnya untuk varian R Custom. Fitur baru ini tidak ada di Terios lama, sekaligus tentunya menunjang sisi keselamatan untuk pengemudi hingga penumpang di tiap baris bangku. Hadirnya 6 airbags tersebut juga jadi keunggulan buat Terios ini. Lantaran kompetitor seperti Xpander Cross dan Suzuki XL7 masih pakai dual airbags. Di saat SUV lain sudah berubah pakai penggerak roda depan, Terios masih mengandalkan penggerak roda belakang atau RWD. Tentu ini jadi keunggulan buat mobil Daihatsu. Pasalnya banyak konsumen yang masih yakin bahwa RWD lebih tangguh dibanding FWD, terutama di jalan menanjak. Walau sesungguhnya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Setidaknya mobil RWD di segmen ini masih sangat diminati. Buktinya adalah data Gaikindo mengatakan kembaran Terios yaitu Toyota Rush masih memimpin pasar dengan penjualan 15.038 unit sepanjang Januari hingga April 2023. Coba bandingkan dengan SUV FWD seperti Xpander Cross dengan periode yang sama terjual 8.030 unit, BR-V 7.536 unit, dan XL7 cuma 3.942 unit. Daihatsu Terios sendiri laku 7.448 unit.
Kelebihan Daihatsu Terios Facelift 2023 yang terakhir adalah harganya terjangkau. Pabrikan berlogo dan menjual varian termahal ini Rp303,2 juta rupiah OTR Jakarta. Bandingkan saja dengan kompetitor seperti Mitsubishi Xpander Cross Premium CVT Rp342,6 juta rupiah dan Honda BR-V Prestige with Honda Sensing Rp355 juta rupiah. Sementara kembarannya yaitu Toyota Rush GR Sport AT dijual Rp303,6 juta rupiah. Trios varian tertinggi cuma kalah mahal dari Suzuki XL7 Alpha AT yang harganya Rp292,7 juta rupiah. Sementara itu, Daihatsu menawarkan total 10 varian untuk Terios 2023. Selain R Custom, ada X, XADS, R hingga RADS. Berikut ini adalah daftar harga Terios terbaru per Juni 2023. Berikut adalah new Honda BR-V N7 X Edition. Honda N7 X konsep dikembangkan melalui serangkaian riset yang dilakukan oleh Honda RN di Asia Pasifik terhadap penggunaan SUV oleh keluarga dan berbagai karakter jalan di Indonesia yang berbeda-beda. Konsep ini kemudian diterapkan pada generasi kedua dari BR-V yang diluncurkan di Indonesia pada tahun 2022. Honda BR-V N7 X Edition mempertahankan berbagai keunggulan dari All New BR-V yang kini tampil lebih stylish serupa dengan konsep Honda N7 X. Perubahan pada BR-V N7 X Edition berfokus pada tampilan eksterior dengan warna baru yang lebih stylish, penambahan aero kit dan garnish pada eksterior, serta nama baru yang lebih ikonik. Untuk grillnya dilabur dengan warna hitam glossy serta list chrome di setiap bilah. Begitupun juga grill di bawah kap mesin, serta list pada lampu utama dengan aksen dark chrome yang memberi kesan gahar. Tak ketinggalan juga di grill ada logo N7 X Edition sebagai identitasnya. Perubahan lainnya dilakukan pada bumper depan bagian bawah, di mana terdapat underguard dengan warna silver yang semakin mempertegas ketangguhan dari mobil ini. Bergeser ke samping untuk velg dicat dengan warna hitam glossy. Berikut baut roda yang mana tipe A CVT menggunakan ring 16 dan Prestige ring 17. Ubahan lain untuk wheel arch, serta side skirtnya kini tidak lagi berwarna hitam doff, melainkan sudah berwarna hitam glossy dengan sebutan warna Berlina Black. Tak ketinggalan cover spion, antena, sirip hiu, dan handle pintunya pun dicat dengan warna hitam metalik. Dan tambahan side garnish berwarna silver untuk tipe Prestige. Di belakang untuk emblem mendapat aksen black chrome, serta cover plastik pada bumper yang juga dicat hitam glossy. Tidak berhenti sampai di situ, tipe Prestige disematkan aksen chrome pada reflektor di bumper, serta underguard belakang yang lebih add-on dan spoiler dengan warna berliana black. Oh iya, pada BR-V N7 X Edition, Honda menghadirkan pilihan warna sen khaki. Sebagai informasi, warna sen khaki pertama kali diperkenalkan di HR-V dan menjadi top color. BR-V N7 X Edition menawarkan ruang kabin yang nyaman dan luas, serta desain interior yang premium dan bergaya bagi pengemudi maupun penumpangnya. Setir dan tuas transmisinya juga dibalut dengan bahan kulit berwarna hitam, menambahkan sentuhan kemewahan pada desain interior.
Varian teratasnya BRV N7 X Edition Prestige with Honda Sensing didukung dengan teknologi keselamatan canggih. Honda Sensing yang menambah kenyamanan serta melindungi seluruh penumpang. Selain hadir dengan warna Hero Color Sand Khaki, BRV N7 X Edition memiliki pilihan warna lainnya seperti Premium Opal White Pearl, Crystal Black Pearl, Meteoroid Grey Metallic. Untuk harga BRV N7 X Edition ditawarkan dengan kenaikan harga Rp1.000.000 dari varian sebelumnya, yakni Rp319.4 juta untuk tipe ACVT, varian Prestige Rp343.4 juta, dan Prestige with Honda Sensing Rp363.4 juta on the road Jakarta. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari komparasikan New Honda BR-V N7 X Edition versus New Daihatsu Terios ini? Jika ada yang beri gratis, Anda pilih mana? Mohon sampaikan di kolom komentar.